tetapi untuk berkata dengan saat itu sudah terpau pulang dan tidak kemana pun kau pergi ke situ aku pergi kemana pun kau kemarin masih waktu kemarin bangsa mula aku dan alami alaku dimana pun kau mati di situ aku mati dan disebutkan kiranya Tuhan yang menghukum aku dengan berat akan lebih lagi jikalau ada yang menyesalkan aku dari kau kecuali maaf. Tradisi Yahudi membaca teks di atas sebagai salah satu formulasi yang diucapkan ketika orang masuk agama Yahudi menjadi proselit. Ada dua macam proselit. Pastilah menjadi budak bukan kehendak Tuhan.
kayak 1-7 kata sebagai prologue. Jadi di dalam prologue itu tidak dijelaskan apakah paparan tentang Yuda itu apakah hukuman Tuhan, tidak dijelaskan di situ. Juga tidak dijelaskan apakah Benedictus menguap dengan pimpinan Tuhan atau tanpa pimpinan Tuhan. Karena tidak dijelaskan, ya juga jangan dicari-cari, jangan korek-korek, nanti bisa keluar yang macam-macam. Yang mau dikatakan di sana, saya kira sederhana saja. Kelaparan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, termasuk di sini, di Gets Clapham, ya, di kota yang secara nama itu bagus sekali, itu Maroti. Rumahnya masjidnya tidak perlu ada kurangan, tetapi terjadi di situ, terjadi pada siapa saja, termasuk terjadi pada orang yang namanya juga bagus, ini ada Allah Raja juga, Naomi yang menyenangkan ya, yang menyenangkan hidupnya pada kebaikan. Yang jelas mencari roti, makan roti pada waktu itu lebih mudah dimuat. Karena pertemuan di seberang Yordan dan pada kemudian 900 meter di atas permukaan laut seperti mungkin di puncak pas di Jawa Barat ya. Saya tunjuk karena ini bersyukur. Muak memang tempat mengungsi yang baik menjadi milik keluarga. Selain karena itu tempatnya secara geografi bagus, ada hubungan keluarga antara leluhur Muak dan leluhur Israel. Leluhur Muak itu adalah keturunan Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Sehingga masuk akal orang Israel menjadikan Muak sebagai pilihan tempat mengungsi. Tetapi ada memori kolektif yang negatif dari orang Israel tentang orang Muak. Sehingga dalam petikan buku tentang orang itu ada yang bunyinya seperti ini. Orang Muak itu janganlah tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya ke 10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan selama-lamanya. Alasannya, alasan historis. Mereka tidak menyosong bangsa Israel dengan roti dan air pada waktu mereka keluar dari Mesir pada waktu mereka sangat butuh makanan dan mau lewat di daerah Muak. Tidak dikasih masuk. Dan rupanya itu satu peringatan yang terus-menerus dipelihara. Lalu luar dalam makan seperti ini dilalui mutawar tidak bisa orang Muak itu menjadi anggota jemaah Tuhan. Nah, hingga sekarang kemudian Yeremia itu meninggal di Muak dan dikuburkan di sana. Tetapi itu belum membuat Naomi merasa perlu pulang ke Betel. Karena dia masih kenal orang dan kedua anaknya laki-laki yang sudah dewasa, Mahlon dan Kilion. Dan dari tindakan Naomi yang menikahkan kedua putranya itu dengan perempuan Moab, rupanya Naomi memang tidak berniat pulang. Keluarga Naomi yang tadinya hanya mengungsi semakin berakar di Moab. Nah, asal mulai menyusul setelah 10 tahun. Tidak ada anak dari buah perkawinan itu. Dan tidak dijelaskan juga, kalau dikatakan oleh narator, kedua anak atau satu mati. Tanpa keturunan. Nah, disinilah Naomi itu kehilangan semua orang yang paling berharga, tapi seorang istri dan ibu di dalam masyarakat patriarki. Naomi, ibu keluarga, dan anak-anak laki-laki yang diharapkan darinya juga tinggal. Dan itu persoalan yang juga tidak kalah besarnya, marga suami terancam hilang karena tidak ada keturunan laki-laki. Dan kali ini sehingga membuat dia memutuskan mulai
manusia berjalan di dalam bukan di rumah manusia. Atau mengatakan ada jalan yang sama orang lurus, tapi ujungnya mau ada hilang. Dengan rasa kosong, Naomi pulang. Dengan perasaan sebagai pecundang, ini kita bisa simpulkan dari responsnya. Ketika warga Bethlehem mendapati Naomi kembali di tengah-tengah mereka, perempuan-perempuan kota Bethlehem itu sampai panik melihat Naomi yang sudah 10 tahun tidak kembali, dan mereka pikir juga tidak akan kembali lagi, tidak akan menjadi orang tua. Naomi. Lalu Naomi memberikan kesaksian dengan anak penuh, aku pergi, tapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Itu babak pertama orang kasih dari Yehuda ke Moab. Sekarang pasal satu ini kita baca juga dari perspektif orang asing ke Yehuda, yaitu orang asing dari Moab ke Yehuda. Awalnya kedua menantu Naomi, Ruth dan Orpah, ikut pulang bersamanya. Dan serius sekali mereka berdua mau mendampingi Naomi sampai di Bethlehem. Ini mau mendampingi Naomi seluruh hidupnya. Kami sebenarnya Naomi mau ditemani oleh menantunya. Ya pun membujuk mereka untuk pulang kembali ke Moab. Katanya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah dulu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu. Siapa? Suami mereka masing-masing. Dan kepada kiranya atas segalanya Tuhan, kamu dalam perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Maksudnya, mudah-mudahan kalian bisa kawin lagi dengan pria idaman di Moab. Tersirat di sini pesimisme Naomi yang merasa seperti orang mati tanpa masa depan. Lihatlah, itu pakai ungkapan kita juga menunjukkan kasih setianya kepada lu seperti yang kami tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu. Kan ungkapan sarkastis. Kan dia bisa mengatakan yang lebih halus ya, seperti yang kamu tunjukkan kepada anakku. Kalau kan keutamaan mereka yang meninggal itu, mereka yang mati itu. Pulang ikut Naomi, lagi Naomi berarti tanpa masa depan. Sebab itu kemungkinan bagi mereka dengan status sebagai janda dan orang asing untuk menikah lagi dengan orang Israel. Dan lebih baik mereka pulang semua masih ada masa depan untuk berkeluar dari sana. Karena kedua menantunya tetap masih nekal, maka kali ini Naomi memujuk dan kali ini disertai dengan penjelasan yang lebih rasional. Pulanglah, apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki untuk menjadi suamimu? Bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Kamu menolak untuk bersuami. Hidupku jauh lebih baik daripada itu. Bahwa akulah tangan Tuhan dilayangkan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kamu mau apa? Mau kawin lagi sama anakku? Tidak ada lagi ini gitu ya. Tidak masuk akal lagi. Keputusan kalian mau ikut aku. Dan orang nurut. Dia menantu yang baik. Nurut. Dia tahu ibu mertuanya sangat serius, tidak mau itu, maka dia mencium mertuanya untuk kami. Tapi itu bandel, ingin tetap bersamanya. Sehingga untuk ketiga kalinya, Naomi berkataskan kepada Ruth, karena si Orpah sudah pulang, dan jalan pulang kembali. Dan kali ini Naomi berkata dengan nada mendesak. Pulanglah, lihat Orpah sudah pulang.
alih-alih menurut, Lut meminta keduanya tidak mendesaknya pulang. Dan dia memakai kata-kata Naomi kepada Orma. Kita lihat, dia mengutip kata-kata mertuanya sendiri. Coba dia perbandingan berikut. Naomi mengatakan kepada Orma, lihatlah, iparmu sudah pulang, syur kepada bangsanya dan Elohimnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Lihat sekarang, bagaimana Lut berjam kata-kata Naomi kepada Orma. Jangan desak aku meninggalkan kau pulang, tidak mengikutimu. Kemana pun kau pergi, di situ aku pergi. Bangsa pula bangsaku. Elohimu, Elohimu. Jadi itu tidak mengutip perkataan ibu mertua. Dengan Naomi ibu Orma sudah pulang pada bangsa dan pada Elohimnya, maka alasan tersembunyi penolakan Naomi adalah faktor Moab. Apa itu faktor Moab? Ras bangsa Moab. Apalagi agama Elohim Moab. Moab itu bawa senjata. Elohim itu mati di Moab. Anak-anak itu nengkel-nengkel sama orang Moab, mati juga. Ya. Sekarang aku mau pulang, mau menikmati sisa masa tuaku. Nanti kalau masih ada Moab yang nengkel aku, terus siapa yang mau menikmati aku sampai ke Bethlehem? Kira-kira kasar faktor Moab. Namun tekad Lut sudah bulat berikut. Meski melawan mendan Naomi, dia mau jadi mertuanya sampai akhir hayat, siap menjadi bagian dari bangsa Israel, termasuk dalam beragama. Dan tampaknya sejauh ini dia masih menyembah Elohim bangsa Moab. Dan wajar selama mereka masih di Moab, Lut tidak meninggalkan agama. Sudah kawin dengan orang asing saja di rumahnya, itu suatu perkara yang besar. Sudah ada orang yang ngomong, masa tidak ada yang waktu yang lebih baik kamu kawin sama orang asing sendiri kan? Dan jelas di sini apa Lut belum meninggalkan Elohim bangsa Moab. Naomi pun juga tetap menyembah Elohim bangsa Israel dan dia tidak bermasalah dengan kawin campur anaknya di Moab. Tapi Lut menyelami perasaan dan cara pikir Naomi tadi tentang faktor Moab yang membuat dia tidak mau ikut. Karena itulah dia menyelipkan dalam komitmennya secara eksplisit terhadap bangsa mula bangsa aku siap menjadi bagian bangsa Israel. Alam alam Elohimu Elohimu. Ini sadar betul konsekuensi dari komitmennya. Jadi bukan cuma secara fisik dia ikut, dia semuanya ikut mertua yang pulang ke Bethlehem berarti meninggalkan orang tua sendiri. Pulang mertua orang tua sendiri berarti meninggalkan mertuanya. Jadi itulah pilihan seorang guru. Dan dia memilih yang pertama kan, meninggalkan orang tua sendiri, meninggalkan lingkungannya yang nyaman. Dia ingin Naomi tahu bahwa apabila dulu dia ikut Naomi karena kawin dengan anaknya, ini dia ikut Naomi yang sudah tanpa anak demi Naomi sendiri, bukan karena ada sesuatu pada diri Naomi. Jadi ini sesuatu yang sangat besar dan sangat berharga. Apabila dulu Naomi hidup sebagai orang asing di Moab, ini Lut siap hidup sebagai orang asing di
Dewa atau Elohim terpenting bangsa Moab adalah Kamos. Dalam semua disebut bangsa Kamos. Nah, tidak salah membaca awal Taurat itu sebagai pengakuan dulu untuk menyembah Elohimnya Naomi. Namun tidak tepat membaca itu sebagai yang terpenting dari diri itu. Atau dari pasal pertama kita perlu, atau dari keseluruhan kita. Sebab pengakuan itu harus dibaca dengan konteks komitmen Ruth kepada Naomi. Jadi itu satu paket. Dia lebih dulu, pertama-tama punya komitmen kepada Naomi, bukan kepada Elohimnya Naomi. Komitmen teologis Ruth sebagai konsekuensi komitmennya kepada Naomi. Tidak ada yang memaksa Ruth atau membujuk Ruth untuk menyembah Elohimnya Naomi. Jauh. Tapi itu konsekuensi itu bersama tuanya di Bethlehem. Dan itu pilihan itu lebih baik untuk Ruth yang tidak menghabiskan seluruh hidupnya di antara orang Israel. Mengapa saya katakan Ruth pertama-tama tidak tertarik dengan Elohimnya Naomi? Sebab Ruth langsung melihat tragedi yang menimpa keluarganya, yaitu suaminya sendiri. Meninggal, kan? Dia melihat kasus itu menimpa di keluarga mertuanya yang kehilangan suami serta dua anak laki-lakinya habis semua. Sehingga sulit membayangkan bahwa itu pertama-tama berkesan pada abang mertuanya. Lebih masuk akal bagi Ruth untuk menilai negatif Elohim mertuanya yang kejam dan sudah menghukum seperti tersirat dalam pengakuan Naomi. Naomi mengatakan kepada menantunya, terhadap akulah tangan Tuhan dilayang. Jadi dia merasa, Naomi merasa menjadi target hukuman Tuhan. Tapi yang menarik di sini itu mempertaruhkan masa depannya sekaligus menyatukan masa depannya dengan masa depan Naomi yang belum jelas itu. Dia mengajak mertuanya bersama-sama menjalani masa depan yang belum jelas itu dan menerangkan komitmennya dia di sini dengan sumpah memakai nama Elohimnya Naomi jauh. Dengan begitulah dia menghibur Naomi dengan totalitas komitmennya. Dan saya mau katakan tidak agama meskipun itu terjadi. Apa namanya? Ruth beragama Israel itu meskipun itu terjadi, tapi bukan isu dan fokus pasal ini. Sebab peran agama dalam kitab Ruth kecil sekali, sesuai dengan karakteristik narasi Ruth sebagai sebuah cerpen berani. Lalu apa fokus kitab Ruth secara keseluruhan? Fokus kitab itu secara keseluruhan adalah kesen. Dan kesetiaan dalam hal ini kesetiaan keluarga, kesetiaan sebagai anggota keluarga luar biasa di dalam kitab yang membuat orang menjadi nil ekstra. Kesetiaan seperti itulah yang diberikan oleh Ruth dan kemudian juga diberikan oleh Boaz. Mempraktikkan chesed seperti itu membuat Ruth yang notabene seorang Moab berlaku sebagai sejatinya seorang Israel. Nah, disinilah yang saya masuk ke bagian terakhir, yaitu keumatan yang inklusif. Saya mengatakan di dalam perjanjian lama ini cukup mengherankan yang ada ya seperti Yesaya 24-25 ya. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Waktu mereka di atas bumi diberkati oleh Tuhan serta Allah dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Yesaya diutakaku. Ini kan ayatnya aneh sekali. Ya, jadi orang mengatakan jangan mau jadi ekor, ya, jadilah kepala juga. Itu kan di dalam perjanjian lama, tapi ya, jangan jadi ekor. Ini jadi ekor, nomor tiga. Kan, nomor satu itu Mesir, apa ada Mesir dan itu Asyur, ya. Tapi inilah gambaran.
sudah membahas itu mas. Nah, kita perlu tahu dibaca dari cerita besar. Ada cerita besar, cerita kecil. Kita perlu sendiri sebuah cerita kecil. Cerita besarnya itu kita harus ingat ini kitab sucinya orang Yahudi. Sehingga pasti ada unsur eksklusif di sana. Ada perjanjian yang eksklusif antara Israel dengan Tuhan. Dalam hal ini tentu Israel dapat disebut sebagai orang dalam, insider, bangsa lain sebagai orang luar, outsider. Namun orang luar di sini hanya berarti yang tidak khusus dipilih Tuhan, bukan cuma perjanjian. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh diartikan outsider, orang yang dilonceng itu sebagai tidak dikasihi Tuhan, tidak disayang Tuhan, tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak, justru kitab Rut ini menceritakan sebaliknya, bahwa outsider seperti Rut jadi masuk. Sebab outsider itu digambarkan di dalam perjanjian lama sebagai orang yang tanpa disadari yang bersangkutan berperan penting dalam sejarah keselamatan. Itu harus berperan penting dalam sejarah keselamatan orang Israel. Sehingga pada akhirnya tidak dibedakan lagi dia dari bangsa Israel. Alih-alih diskriminatif, kita perlu berujuan inklusif gender, inklusif ras dan agama. Sebab Rut kemudian menjadi bagian dari leluhur Daud, raja Israel paling besar dan paling dihormati. Meski dalam kitab ini namanya belum disebut dalam silsilah yang disebut malah buah sebelum dalam. Tapi nanti di Injil Matius, Injil kepada komunitas Kristen Yahudi, orang Yahudi sendiri Kristen, di situ dicantumkan nama Rut sebagai bagian dari leluhur Daud, bahkan leluhur Yesus. Ini tidak lazim. Karena seorang bukan Israel yang dalam satu dalam kafir bisa dicantumkan, apalagi dalam satu budaya yang hanya mengambil garis keturunan laki-laki, lalu di situ muncul nama Rut. Ini sebuah terobosan penting dari masyarakat patriarki Israel yang homogen dalam agama. Bahkan dari dua dari kitab suci yang diberi nama perempuan, salah satunya adalah perempuan non Israel. Ini luar biasa. Rut. Dan kata lain, kita perlu tidak merasa asing dengan faktor orang asing. Justru faktor keasingan itu membuat cerita dalam kitab itu mengalir dan berkembang, membuat proses perkawinan Rut dan Boaz ini tidak sederhana, meskipun cinta pertama telah bersemi di ladang Boaz, ya. Nah, saya membaca pengakuan
seperti dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai fenomena tidak agama begitu saja. Tidak hanya mereduksi pengakuan dulu, tapi juga secara tafsir tidak cocok dulu, ya. Tidak sesuai dengan alaman zaman kita dulu. Karena kita perlu memperlihatkan Ruth bisa mengimani Elohimnya Naomi, Elohim bangsa Israel itu sebagai konsekuensi dialog kehidupan. Dialog kehidupan bukan hasil dinasihatkan. Maka dialog antara umat perlu berlangsung dalam konteks dialog kehidupan. Itulah makna Elohimmu, Elohimku. Dan dalam hati saya mungkin ada sebuah ayat di Al-Quran yang sering dikutip, ya. Untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Itu apa bertolakkan dengan ayat, ya. Pengakuan Ruth itu sih, alammu, alamku. Banyak kekhawatiran muncul ketika mencermati proses pilkada kemarin di Jakarta, ya. Ada hari ini saya sudah dibuat terbelah oleh pilihan politik yang berbeda. Dan menjadi penting dialog antar umat dalam suatu keterbukaan untuk saling berbagi pengalaman hidup dari perspektif religius. Sebagai bagian dari satu bangsa besar, kita semua sedang mengarungi laut besar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus menjadi tema besar dialog antar umat. Dari situlah dimungkinkan pengakuan Elohimmu, Elohimku. Ya. Nah, sesudah dia masuk ke masa konsumsi rehabilitasi, bagaimana proposal
dari dalam situ dan mulailah hari ini atau sembilan kasus suami Aceh itu melakukan demo-demo karena dimunculkan ini isu-isu oh mereka yang tidak jaga karena mau dengan Aceh. Nah di situ saya melihat bahwa dalam konteks bencana ketika orang tahu tidak ada hal seperti itu. Orang datang tanpa maksud apapun hanya berpikir bahwa mereka perlu sehingga waktu Amerika secara
Nah, dalam cerita seperti itu memungkinkan terjadinya adalah seperti kita misalnya kayak Naomi secara baik-baik kita dokumennya kembali ke asalnya. Dan saya bagaimana dengan proses negara kita yang sebelum dengan semua yang kita kembali itu kan justru perbedaan itu sering menimbulkan tes dan bukan yang kita lihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pendatang. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Yogi. Tadi Pak Yogi menyebutkan bahwa di laporan tentang beberapa akan diperlukan. Namun pertanyaan saya adalah sejauh mana kita bisa melakukan dialog antara pendatang tersebut? Apakah yang apakah ada batasan-batasan ketika kita melakukan dialog antara pendatang? Terima kasih, Pak. Mayoritas itu jangan yang di posisi atas
Karena itu isu perbedaan agama itu menjadi bisa dipersoalkan, apalagi kemudian digoreng oleh politisi yang tidak berkuasa. Maka campur tahun itu merepotkan sekali. Kalau sebetulnya itu ada penegasan yang sangat kuat dari pimpinan negara tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu diimplementasikan. Dan persis kita kehilangan sekitar 15 tahun sampai 17 tahun ya, Pancasila tidak dihafalkan, lalu fundamentalisme agama semakin kuat masuk ke kampus-kampus ya. Barulah setelah besar tiba-tiba bahwa satu gerakan yang sangat kuat meredam. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak begitu mulus jalannya itu karena kita mengalami banyak tahun kita terlena. Nah, biar anak beragama sejauh mana kalau ada sahabatnya, saya rasa itu pertanyaan yang dua sama sekali saya bisa menjawab. Karena itu di Oya bisa menjawab karena itu konsentrasi dia adalah agama dan masyarakat. Kita akan berjalan. Dan kami oleh Menhan Rakyat Sisi
yang lain ini menutup diri dan menganggap orang lain di luar. Lebih nyaman memang berkumpul dengan yang sama, ya, di BKP sama BKP, lebar di BKP dengan KBB. Itu secara naluri juga wajar, tapi memang ada tingkat kedewasaan keimanan yang lebih maju lagi ketika kita berhasil melintasi lingkaran-lingkaran dan itu sampai ya, itu berbagai kita. Kadang-kadang mereka begini ya, menyelenggarakan badminton untuk jemaah. Jadi saya pikir sudah hari Minggu sama-sama dengan jemaahnya. Badminton pun masih gereja juga orangnya sama-sama lagi. Kan mestinya sebaiknya ya badminton dengan yang lain-lain gitu kan, ada banyak klub. Saya kira juga program gereja lebih baik dibuat yang strategis, nggak usahnya kok usul soal remeh-remeh dan ikut piknik bersama dipakai tahun kemarin libur pada piknik bersama dan kumpul dengan yang lain-lain dengan yang lain saja dengan yang lain-lain apa juga untuk Agus Tinar dia membaca ini dari cerita Tamar dan Yehuda kejadian 38. Apakah boleh membaca Ruth yang menuntut haknya dari Naomi, ya. Justru Ruth tidak bisa menuntut apa-apa lagi dari Naomi. Naomi dengan terang-terang bilang, saya tidak tua, tetapi saya bisa kawin malam ini dan besok punya anak. Kan kamu juga tidak mungkin menunggu Tuhan sampai besar, sampai kau menunda perkawinan, hanya mau kawin sama anakku. Jadi tidak bisa membaca itu dari apa menyimpulkan itu secara paralel saja. Kita perlu di sini sebagai seorang yang apa proslit penuh. Ya. Dia kalau di catatan saya itu dia justru jadi model untuk perempuan yang menjadi penganut agama Yahudi. Ya, ini soal orang yang berbeda ini si model. Ya, iluminasi. Ya, itu saya rasa ada superioritas denominasi ya. Apalagi kalau yang satunya itu dari denominasi yang bulan harus utama gitu ya. Ya. Ya, pendidikannya cuma sekolah di SD 6 tahun, lalu kita kami bulannya ke MTH, bagus ya kesaksian tadi di soal tentang itu ya soal sinabung. Lalu apa namanya menolong saudara seiman sebagai ini prioritas itu masih dipakai dari Galatia 6 ya. Kalau kita bicara soal dialog kehidupan, tentu lebih luas karena yang namanya penyakit, pola makan, pemalasan itu tidak pandang agama. Dan seperti tadi kesaksian Ibu Yuni, ini kalau
sudah bicara soal politik yang akan bicara apa namanya sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja, sehingga di sini di dalam tidak ada masalah prioritas kampus saudara seiman. Dan kita diingatkan oleh suatu pemahaman tentang orang Somalia yang baik hati, dan justru oleh yang siapa musuh, ya bisa terjadi. Ya. Jadi persoalannya bukan apakah ini termasuk sesamaku, tetapi persoalannya apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain. Dan pertanyaan yang salah itu adalah pertanyaan apakah ini sesama kita. Ya? Maafkan, saya akan cerita tentang Lukas 10 ayat 25 sehingga 27. Ya. Itu kan cerita orang Samaria yang baik hati yang panjang itu dipicu dengan pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat, siapakah sesama manusia? Itu pertanyaan yang pura-pura karena sudah tahu jawabannya. Sama manusia atau orang Yahudi adalah sama orang Yahudi. Karena Yesus tahu pertanyaannya sungguh-sungguh, maka dia tidak langsung jawab sama. Mu adalah begini-begini, tidak. Cerita, sekarang ada orang dulu diberikan. Lalu di akhir cerita itu, Yesus bertanya, dari tiga orang ini, siapa yang menjadi sesama? Yalah, Yesus sudah mengoreksi satu pertanyaan keliru yang secara naluri selalu kita lontarkan, yaitu siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku di sini? Sama-sama dari timurnya, sama-sama dari Sumateranya, ya sama-sama dari Sinodernya, kan? Selalu kita bertanya, selalu kita berbuat sesuatu, ini termasuk sesamaku, termasuk lingkaran sesamaku. Justru pertanyaan seperti itu menghalangi kita untuk menjadi sesama. Menjadi sesama, ya kita bisa membuat sesuatu untuk sesama kita. Jadi pertanyaan siapakah sesama manusia harus dikoreksi dengan pertanyaan bagaimana kita bisa menjadi sesama. Kita
Muhammad ini kan sebenarnya panglima perang.
Sehingga ketika ditanya apakah kedewasaan iman cukup dalam hal ini, pada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin dia merasa bahwa dengan kedewasaan iman akan merasa cukup. Tapi ketika itu kembali dipermainkan oleh politik, kadang-kadang orang juga akan muncul opini, eksklusivitas dan pemahaman ini kemudian muncul. Nah, banyak dari kita kan ingin misalnya bahasa minoritas-minoritas itu sebenarnya baru kembali muncul sekarang dan diperkuat oleh adanya pilkada-pilkada itu. Nah, sehingga kelompok-kelompok tertentu merasa sah-sah saja kita masuk dan mengatakan bahwa sebenarnya adalah sebuah upaya menguasai dan meredam kelompok-kelompok tertentu dari upaya-upaya supaya mendapatkan pengakuan atau supaya mendapatkan tempat atau supaya mendapatkan ruang secara politik. Jadi ya tetap kedewasaan iman, dan kedewasaan iman itu kan datang dari pengalaman. Nah, seseorang akan berbicara secara berbeda ketika dia mengalami kehidupan bersama setiap hari dalam soal misalnya berusaha untuk menyelesaikan masalah kesulitan air di Jakarta. Orang tidak lagi beragama, tapi pengalaman itu yang akan membuat bahwa setiap orang butuh, setiap mulut butuh air bersih. Jadi akan dialog dan dibawa ke sana soal kebutuhan-kebutuhan, tidak pada bagaimana saya menambah jumlah pemeluk atau bagaimana menambah jumlah voters atau pemilih. Ini kan antara dua ini, pemeluk dan pemilih. Sekarang karena yang paling penting adalah soal pemilih calon-calon ya dalam hal ini secara politis itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih, Bu. Jadi ini pertanyaan yang susah ya. Namun saya merasa mungkin meskipun kita punya sejarah panjang dengan cara berpikir menguasai atau menguasai, karena sekarang kita sebagai orang-orang yang sudah melihat belajar dari sejarah dalam pergaulan kita, tidak perlu kita melihat pergaulan dalam paradigma kita kalau menguasai, kalau tidak menguasai, tidak menguasai itu paradigma yang buruk ya. Karena dengan itu kita hanya melihat diri kita sebagai objek yang dikuasai atau potensial dikuasai atau menjadikan orang lain sebagai objek yang potensial untuk dikuasai. Jadi kalau memberitakan ini dalam semangat mau menguasai, siapapun tidak suka dikuasai. Tidak suka diagamakan oleh orang lain itu tidak suka. Bagaimana kita tidak suka diagamakan oleh orang lain? Yang mana kita mengagamakan orang lain? Wajar. Dia rela orang mendengar Injil, melihat kesaksian, atau mendengarkan sesuatu firman Tuhan secara natural. Orang berpikir dan kemudian memutuskan sendiri, oke, kami akan saya akan ikut. Nah, saudara Tony, menurut kami dengan kerabat yang lebih jauh, betul bahwa sebab adalah penerus yang apa OL yang lebih jauh, ada OL yang lebih dekat. Tapi kalau saudara perhatikan, OL yang lebih dekat itu melepaskan haknya, ya. Dan Boas di sini memainkan perannya dengan cantik. Ya. Dia tidak mau dikatakan nanti kalau dia kok mau mengambil perempuan kafir, kayak sudah tidak ada perempuan lagi di Bethlehem. Ya. Lagi juga jarak usia antara Boas dan Ruth itu jauh ya, karena Boas menyapa Ruth itu anakku. Ya. Gak bisa bayangkan kenapa susahnya posisi Boas, saya rasa dia sudah jatuh hati dalam pandangan pertama. Tapi untuk menepis omongan-omongan itu di kemudian hari, dia harus muter-muter dari
kali ini tidak fokusnya bukan soal dari profesi. Jadi saya jelaskan, kita ini fokus pada soal bagaimana sebagai anggota keluarga menunjukkan kesetiaan, loyalitas keluarga itu yang menjadi utama, nilai-nilai yang utama. Sehingga tidak penting kapan dia menjadi profesi. Nah, di sini pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa dapatkan jawabannya, yaitu ketika aku mengatakan kepada Naomi, Elohimu adalah Elohimu, apakah aku melepaskan Elohimu? Saya tidak mendapat jawaban itu. Yang jelas, dengan Ruth pindah dan mau sampai mati di tanah Israel, memang dia pasti harus semua agama orang Israel supaya tidak menyulitkan perempuan. Tapi saya tidak tahu apakah dia melepaskan. Ya, ini seperti apa namanya sekarang ini kan pindah agama dalam arti strik begitu ya. Dan kalau kita pun tidak memberikan jawaban yang tegas soal ini, bisa diterima juga. Karena sekali lagi fokus dari cerita pendek ini memang soal bagaimana menjadi anggota keluarga yang setia. Terima kasih. Orang